Perdana Menteri menegaskan penyasaran subsidi diesel bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat. Sebaliknya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia ditujukan kepada golongan kaya dan warga asing yang telah lama menikmati subsidi itu. Anwar berkata demikian bagi menjawab kritikan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru agar rasa empati dan dialog terbuka dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, latar belakang dan agama ditingkatkan lagi. Ucapannya itu sebagai usaha beliau dalam menangani ancaman ketaksuban, kecelaruan dan sikap tidak bertoleransi yang mengancam untuk memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keamanan. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan terlibat atau terjejas dengan kejadian tanah runtuh di Mulitaka, daerah Porgera Pela dekat Papua New Guinea pada Jumaat, kata Wisma Putra. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawana.com.